Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kita ada curan lagi yang bisa kita review ya. Ini adalah curan Kemarubada. Kemarin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan, tolong untuk direviewkan curan tag yang kuat, jadi nggak tanggung-tanggung. Kita carikan curan yang tulisan di sini power crack-nya itu 20 kg. Tapi saya sendiri juga belum tahu seperti apa curannya, seperti apa kekuatannya. Nanti kita review dan kita tes bersama-sama. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Kancil Mancing ini, silakan untuk di-subscribe, kemudian dibunyikan lonceng notifikasi, like, share, dan kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan ke kami, silakan ditulis di kolom komentar. Ya teman-teman, gak usah lama-lama, kita langsung saja lihat seperti apa review curan Kemarubada ini. Kemarubada versi 2, 250 cm. Ya teman-teman, ini alat yang kita gunakan untuk review kali ini ya. Seperti biasa kita pakai timbangan, jangka sorong, dan juga meteran. Karena panjangnya dari TG atau curan Kemarubada ini, jadi dia nggak bisa full screen kayak biasanya, nggak bisa full. Jadi nanti kita untuk reviewnya kita geser-geser aja. Oke, langsung saja, ini Kemarubada dibekali atau dibawa atau bawaannya sarung hitam, dan bahannya itu bagus teman-teman. Jadi bahannya itu halus. Nah ini sampai ke bawah, ini polos ke sini. Biasanya ada informasi, jadi saya agak miring ya karena memang panjang sekali. Sampai nanti nendang ke dudukan kamera kita. Nah, di sini ada power 20 kilo 2503 250 cm dengan 3 ros. Kalau 250 cm dengan 3 ros dan dengan panjang segini, kemungkinan nanti bahannya itu tebal sekali, teman-teman. Kemudian di sini ada Kemaru dan mahkota super high carbon. Jadi bahannya itu dari karbon. Beda. Ini tipenya. Kemudian ini gambar beda. V2 atau versi kedua. Saya kurang tahu untuk versi pertama itu seperti apa. Kemarin saya ambilnya langsung versi kedua karena biasanya untuk versi yang selanjutnya itu sudah dimutakhirkan atau disempurnakan ya teman-teman. Kemudian super light, ringan katanya. Jadi kita lihat kalau kita timbang seperti apa ringannya. Kita naik ke atas, sudah kosong atau tidak ada informasi, kita balik sini polos. Nah di sini ini ada centelan atau gantungan, jadi bisa digantung di tempat jadi lebih rapi nanti penempatannya teman-teman. Sekarang kita buka. Nah ini plastik. Jadi di dalam sarung masih ada plastik lagi. Bagus sekali. Kita buka plastiknya, kita lihat dari atas. Ini tutup atas, tapi kok bentuknya kayak tutup bawah. Oke, nanti kita belajar pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. Kita lihat bawahnya aja. Oh iya, di sini juga bolong teman-teman. Bolong. Di sini bawahnya bolong, kemudian WPP. Saya kurang tahu ini artinya apa. Di sini hitam daf untuk handle-nya teman-teman. Hitam daf. Kemudian glossy. Kita naik. WPP lagi, tapi saya kurang tahu apa maksudnya ini. Di sini ada power 20 kg. Kekuatannya 20 kg. Tulisan di sini nanti kita coba tes. 2503.
di 250 cm dengan 3 ros. Super high carbon, ini bahannya dari karbon, kemudian badak tipenya. Di sini ada gambar badak merah versi 2 super light ringan kemaru dan mahkota merah lagi. Kita naik ke atas. Oke, tidak ada apa-apa. Sekarang kita timbang berapa berat dari juran TG damar badak 250 cm ini. Kita tunggu sampai stabil. Nah, di sini 214,8, berarti untuk bobotnya itu 215 gram, teman-teman. Kemudian kita coba untuk panjang tertutupnya. Dari ujung di sini 100 cm 99,5. Jadi untuk panjang tertutupnya 99,5, teman-teman. Hampir 1 meter. Panjang tertutup sudah, kemudian beratnya sudah. Sekarang kita ukur handle atau pegangannya. Yang warna daft tadi ya. Ini kita sudah dapat angkanya di sini 21 lebih 2,1 cm untuk handle atau pegangannya, ros bawah. Kemudian kita lihat tutup atas yang kayak tutup bawah tadi. Jadi dia bukan ngedrat di atas ini ya, teman-teman. Tapi karet. Karet dan kencang sekali. Kayak gini. Ini logam, bukan plastik. Kemudian di sini karet. Kita lihat apakah drag ini cocok dengan yang bawah. Oh, cocok sekali ini, teman-teman. Dan press. Jadi untuk yang tadi itu bisa difungsikan sebagai tutup atas, kemudian agar tidak hilang dia didratkan di bawah kalau kita lagi mancing. Kadang tutup atas itu kan ketika kita lepas kita taruh, bisa jadi kita lupa atau teman-teman yang suka nyobok kadang teli atau gimana ya. Dan ini pasangannya bisa dilepas juga nih, teman-teman. Nah, threadnya pun panjang sekali. Ini bahannya juga bukan plastik. Ini logam antep. Kemudian di sini tertutup, oh ya betul berarti. Ini tutup bawah, kemudian tadi tutup atas yang bisa disimpan di sini agar tidak hilang. Ini ada lubang, jadi teman-teman yang suka nyobok bisa buat ini ngeluarin air kalau airnya masuk. Bagus sekali. Sekarang kita lihat materialnya. 2503 250 3 ros. Mungkin tebal sekali ini bahannya.
campur. Kita lihat dulu. Tuan-tuan, tebal sekali. Fokusnya nggak mau. Fokus. Kita alihkan dulu ini mungkin. Nah, ini mau nih. Dan tebal sekali. Coba untuk ketebalan dari rosnya. Kita lihat ketebalannya, ini tebal sekali loh. Ya, 1 mm ini teman-teman. 1 mm lebih malah. Ketebalan bahan itu 1 mm lebih. Kita lihat sekalian untuk diameter ujungnya ya. Diameter ujungnya. Kita ukur sekalian. Ujungnya. Tuh. 2 mm. 2 mm diameter ujungnya. Tebal sekali teman-teman. Ini untuk jumlah rosnya, seperti yang sudah tertulis tadi, informasinya ada 3 ros. Satu, dua, tiga, dan semuanya tebal. Ya teman-teman, seperti itu kira-kira review dari Juren Gemaru Badak 230 cm ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang kurang dari review kami, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mensupport dan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.